Pemirsa, akibat terjatuh dari kendaraannya, seorang pelaku begal di Pasuruan, Jawa Timur tewas mengenaskan saat bondet atau sejenis bom ikan yang disimpan di balik bajunya meledak. Diduga pelaku mengalami kecelakaan usai menjalankan aksi perampasan motor milik korban perempuan. Jasad Neto 30 tahun dievakuasi petugas kepolisian ke mobil ambulan untuk dilarikan ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pria yang diduga pelaku begal ini tewas terkena ledakan bondet atau bom ikan yang dibawanya di balik baju di Jalan Raya Pasuruan, Gunung Bromo. Menurut saksi mata, warga Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan ini akan merampas sepeda motor milik Anik Wulandari usai mengantarkan suaminya berangkat kerja. Namun naas, motor pelaku bersama tiga rekannya bersenggolan dengan motor korban dan oleng hingga terpleset dan terjatuh. Dalam waktu bersamaan, bondet yang dibawa pelaku pun meledak. Anu berdua, malingnya sama anu itu, langsung dipegang kakinya si korban, gitu loh. Sepeda berhenti, dikira 14 dos, gitu loh. Dikira 14 dos, ditoleh. Gak taunya malingnya itu bawa bondet, gitu loh. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi mengamankan sejumlah barang bukti, helm serta senjata tajam. Kini Polres Pasuruan Kota tengah memburu rekan pelaku yang diduga kabur ke arah barat. Jaka Samudra, MNC Media, Pasuruan, Jawa Timur.